إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد فيا إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أعزنا الله وإياكم أجمعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di kesempatan pertemuan di sore hari ini di tanggal 16 Syaban 1440 Hijriah kembali kita menjalankan salah satu dari kewajiban yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan bagi kita, yaitu tafaqquh fid din, menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i. Apalagi terkait dengan kehadiran atau kedatangan bulan suci Ramadan, maka tentunya kita lebih wajib lagi untuk mengetahui dan memahami apa-apa yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan, termasuk apa-apa yang mesti kita lakukan sebelum masuknya bulan Ramadan, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan, semua penghambaan diri kita itu berdasarkan ilmu, tidak mengada-ada, sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah seluruhnya itu dibangun di atas keikhlasan, semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang terbaik sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasul-Nya janjikan kepada siapapun yang melandasi ibadahnya di atas keikhlasan. Dan kita akan lanjutkan pembahasan dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di muqaddimah kitab Siam. Kita sudah jelaskan apa itu puasa dari sisi bahasa dan dari sisi istilah. Demikian pula hikmah di balik ibadah puasa tersebut. Dan kita akan masuk kepada hadis yang pertama dalam kitab Siam. Hadith yang pertama dalam kitab Siam atau hadith yang 653 dalam urutan kitab. 6. Mudah-mudahan akhwat ataupun ikhwan itu punya matannya, ya. Supaya ada yang dijadikan acuan, ya. Salah ada ya? Ada. Oh iya, antum? Oh iya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, berkata penulis semoga Allah merahmati beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadhana, jangan kalian mendahului Ramadhan, bisawmi yawmin wala yawmin, dengan berpuasa sehari atau dua hari. Jangan kalian mendahului Ramadhan berpuasa satu hari atau dua hari. Illa rajulun, kecuali seseorang atau seorang laki-laki, kana yasumu sawman, yang memang berpuasa dengan puasa tertentu, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Ini hadith ini disebut oleh Imam Ibnu Hajar muttafaqun alaih, yakni dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Nah,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu. Ini la di depan menunjukkan la pelarangan atau la nahi. Jangan. Kenapa? Sebab taqaddamu menjadi jazam. Ya. Taqaddamu menjadi jazam menunjukkan itu adalah la nahi. Ya. Naam. Dan kenapa dikatakan jazam? Sebab terhapus nunnya. Ya, terhapus nunnya. Jangan kalian mendahului. Ya. Apa yang tidak boleh didahului? Ramadan. Ramadan ini bulan keberapa? Bulan ke-9. Bulan Syaban bulan ke-8. Syawal bulan seberapa? Syawal. Bulan ke-10. Kan kita lebaran tanggal berapa? 1 Syawal. 6. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini hafal bulan Hijriah ya. Ya, naam. Kalau tidak hafal minimal 3 yang saya sebutkan tadi. Sebab terkait dengan Syaban, kemudian Ramadan dan Syawal. Ya. Sebelum Syaban itu ada Rajab bulan ke-7. 8 Syaban, 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Zulqa'dah, dan 12 itu adalah Zulhijjah, bulan haji. Nah, bulan Ramadan menunjukkan bahwa boleh kita menyebutkan Ramadan tanpa kalimat syahrun, ya, bulan. Langsung disebut Ramadan. Ya, Ramadan dari kata Ramadan, yaitu sesuatu yang panas. Sesuatu yang panas. Naam. Kalian tidak jangan mendahului Ramadan dengan berpuasa. Apakah puasa itu adalah puasa satu hari ataupun ya, ataupun puasa dua hari? Yakni dalam rangka untuk berjaga-jaga. Dalam rangka untuk kehati-hatian, jangan sampai masuk Ramadan. Iya, jangan sampai masuk Ramadan, maka dia berpuasa. Dan ini ada di tengah-tengah kaum muslimin, ada yang melakukan itu. Kenapa? Kita khawatir sudah masuk puasa. Apalagi di zaman ini tidak sama dengan zamannya Bapak Presiden Soeharto rahimahullah. Dulu di zamannya Bapak Presiden Soeharto rahimahullah seragam. Ya. Adapun di zaman setelahnya terjadi silang pendapat carut marut dan seterusnya. Ada yang menetapkan Ramadan tanggal sekian, ada juga yang menetapkan setelahnya, ada yang menetapkan sebelumnya. Ya. Naam, begitu pula Syawal. Jadi kadang dalam 3 hari semuanya diklaim sebagai hari pertama Ramadan. Dan 3 hari diklaim sebagai hari Lebaran, Id. Maka kemudian ada yang berinisiatif, saya mau puasa dah, siapa tahu sudah masuk Ramadan. Ini, ya. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk ikhtiyat atau berhati-hati. Iya. Jangan sampai ya, bulan Ramadan itu sudah ya, sudah masuk. Nah. Kemudian illa rajulun, kecuali seorang laki-laki. Ya, rajulun itu asalnya maknanya laki-laki. Ya. Tapi ya, di sini dimaknai bahwasanya seseorang. Mengapa demikian? Sebab hukum-hukum dalam syariat itu kalau disebutkan untuk laki-laki maka juga berlaku untuk perempuan. Kecuali ada dalil khusus yang membedakannya. Ya. Kecuali ada dalil khusus yang membedakannya. Misalnya syarat sahnya puasa. Maka semua disebutkan A, B, C, D, semuanya berlaku umum. Laki dan perempuan. Kecuali yang ada dalilnya bahwa itu untuk perempuan saja, seperti tidak dalam keadaan haid.
Ini kan pas untuk perempuan saja, tidak mungkin untuk laki-laki, ya, atau nifas, ya. Maka itu juga berlaku untuk perempuan, tidak untuk laki-laki. Tapi tidak ada dalil khusus, maka semua berlaku, laki perempuan. Misalnya ya, balik, maka masuk laki-laki balik, perempuan balik, ya, akil, berakal, tidak gila, tidak stres, tidak setengah waras, maka masuk laki-laki yang sehat akalnya, perempuan yang sehat akalnya, ya, bukan dalam keadaan musafir, masuk di dalamnya laki-laki yang musafir maupun wanita yang musafir, sebab tidak ada pengecualian, ya. Nah, makanya para ulama menyebutkan di sini illa rajulun, yakni semuanya, laki maupun perempuan, kecuali seseorang yang memiliki kebiasaan puasa. Ya. Memiliki kebiasaan puasa. Maka ya, dia boleh berpuasa. Ya, dia boleh berpuasa. Nah, kenapa kita katakan dia boleh berpuasa padahal kalimatnya falyasumhu. Falyasumhu ini perintah. Ya. Naam, lam amr. Ya, huruf lam depan lam amr, falyasumhu, hendaklah dia berpuasa. Ini namanya perintah kan, biasa kita katakan asalnya adalah wajib. Nah, nanti di fawaid kita jelaskan kenapa ini tidak sampai kepada tingkatan wajib dan kenapa itu hanya dikatakan mubah atau boleh. Ya, ini hadis yang pertama. Petikan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah larangan untuk mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Apakah larangan ini berlaku hukumnya haram atau berlaku hukumnya makruh? Sebab kalau kita membaca atau mendengar, ya, ada yang mengatakan bahwa tidak dibolehkan begini dan begitu. Maka kalau dikembalikan kepada hukum taklifi, itu hanya dua. Apakah itu hukumnya haram atau makruh? Iya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa hukumnya kita mendahului Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari? Iya. Maka ini diperselisihkan oleh para ulama. Di antara mereka mengatakan dan berpendapat, iya, innahu littahrim. Itu hukumnya haram. Iya. Di antara mereka juga ada yang mengatakan itu tidak sampai kepada tingkatan yang haram, tapi makruh. Iya. Adapun ulama yang mengatakan hukumnya haram, iya, mereka berdalil bahwa al-asla fil nahyi at-tahrim illa bidalilin. Asalnya ketidakbolehan atau larangan itu adalah haram. Ini itu hukum asal. Ketika dikatakan tidak boleh, hukum asalnya adalah haram. Sampai ada dalil yang memalingkan. Ya, ada dalil yang memalingkannya dari makna haram itu. Sehingga pindah derajatnya menjadi makruh. Ya. Nah, mereka yang mengatakan atau ulama yang mengatakan hukumnya makruh, ya, mereka berdalil itu makruh. Sebab Nabi SAW memberikan itu tawa kalau pasang kabel ya, lihat ya, kasihan itu akhwat ya. Jangan pasang kabel di jalanannya. Nah, atau pasang di situ awas kabel ya. Nah, jazakallah khairan. Tidak apa-apa sih tadi itu akhwat. Tidak, siapa. Ya, kan maksudnya kalau ada apa-apa kita bisa telepon rumah sakit atau apa. Nah, taib. Ya, ini kelalaian manusia ya, baik dari pihak admin maupun yang lewat. Taib. Yang berpendapat dari kalangan para ulama bahwasanya itu hukumnya makruh, alasannya sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengecualian dalam hadis
yaitu illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu, kecuali seseorang yang punya kebiasaan puasa, maka hendaknya dan maka hendaknya dia boleh berpuasa. Ya. 6. Dan walau kana litahrim, mereka juga mengatakan seandainya itu hukumnya adalah haram, maka majaz ayyusamu hatta fil adah. Seandainya itu diharamkan berpuasa hukumnya, maka Nabi tidak akan membolehkan berpuasa walaupun itu kebiasaan. Iya. Kenapa? Sebab di dalam syariat ada waktu-waktu yang tidak boleh kita berpuasa walaupun waktu-waktu tersebut bertepatan dengan kebiasaan puasa kita. Seperti misalnya ayyamu tasyrik, hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ini hari apa saja? 11, 12 dan 13. Zulhijjah. Ya. 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Iya, kata Nabi, ayyamu tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin. Hari tasyrik itu hari-hari untuk makan dan minum. Diharamkan puasa. Iya. Lalu ada yang punya kebiasaan puasa, misalnya kebiasaan Senin Kamis, pas hari Senin kena hari tasyrik. Apakah dia boleh berpuasa disebabkan kebiasaannya? Maka dikatakan tidak boleh, haram. Ya, walaupun bertepatan dengan hari kebiasaannya. Iya. Dan di sini ternyata dibolehkan bagi orang yang punya kebiasaan. Bisa dipahami ya? Jadi tidak sama hukumnya itu. Ya. Demikian pula diharamkan berpuasa pada hari Id. Ya. Yang mana itu hari Id? Ya, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Ya. Kalau ada yang mau berpuasa dan misalnya bertepatan puasanya dengan hari itu, 1 Syawal kena hari Kamis, B. Ini kebiasaanku puasa. Apakah dia boleh berpuasa? Jawabannya tidak boleh, haram. Kenapa? Tanggal 1 Syawal. Ya, walaupun itu kebiasaan Anda yang sudah puluhan tahun puasa Senin Kamis, tapi pas 1 Syawal tidak boleh, atau bertepatan dengan ayyamut tasyrik tidak boleh. Ya. Tapi di sini terkait dengan larangan memulai puasa sehari itu dua hari, Nabi berikan pengecualian. Apa pengecualiannya? Kalau orang yang punya kebiasaan. Iya, kalau punya kebiasaan tidak masalah dia berpuasa. Ya. Tidak masalah dia melakukan perpuasa. Jadi, iya. Yang dikuatkan di sini, ya. Yang mana, apakah dia haram atau makruh? Ya. Dikuatkan itu adalah makruh. Ya, dalil yang lainnya jemaah sekalian, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana testimoni Aisyah radhiyallahu anha itu kadang menyambung puasa Ramadan, puasa Syaban dengan puasa Ramadan. Ya, menyambung puasa Syaban dengan puasa Ramadan. Sebab beliau sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Syaban. Ya, banyak berpuasa di bulan Syaban. Dan itu memberikan hikmah yang mendalam bagi Aisyah radhiyallahu anha. Sebab nanti di bulan Syaban, karena Nabi banyak puasa, maka Aisyah bisa mengqadha, mengganti puasa wajib yang beliau tinggalkan di bulan Ramadan. Iya, kan Nabi puasa. Nabi kan suami beliau. Ya. Otomatis kalau Nabi puasa, ya, beliau bisa melanjutkan atau mengganti puasanya. Iya, di bulan Syaban. Nah. Kemudian jemaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan yajuzu shaum ba'da muntasifi Syaban. Boleh berpuasa setelah lewat pertengahan Syaban. Sekarang sudah lewat ya pertengahan Syaban. Ya, boleh berpuasa berdasarkan hadis ini. Iya. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi idzan tasafa sya'banu fala tasumu? Kalau Syaban sudah sampai pertengahan, maka jangan kalian berpuasa. Dengan larangan berpuasa, iya, setelah
apa dengan perintah untuk berpuasa banyak di bulan Syaban. Iya. Dan ini suka tidak salah ada artikel yang pernah kita upload, pernah kita download, pernah kita posting ya. Iya. Ini mengkompromikan kedua hal tersebut. Perintah banyak berpuasa di bulan Syaban dan larangan berpuasa setelah pertengahan Syaban. Iya. Yaitu bagi mereka yang ada kebiasaan puasa, tidak ada masalah. Lewat pertengahan Syaban tetap dia puasa. Misalnya ada yang punya kebiasaan puasa, iya, puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sini sudah lewat setengah Syaban, pertengahan Syaban, maka tetap dia boleh berpuasa. Iya, sebab memang dia punya kebiasaan dan itu dia lakukan sebelum masuknya pertengahan Syaban. Iya. Atau sebelum masuk pertengahan Syaban dia sudah terbiasa puasa Syaban. Iya. Tapi tiba-tiba satu dan lain hal sebelum pertengahan Syaban dia off puasa. Nah, lewat pertengahan Syaban dia masih bisa puasa. Iya, larangan tersebut berlaku bagi mereka yang mengkhususkan puasa setelah pertengahan Syaban. Ya. Seperti yang banyak juga dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin. Termasuk yang keliru jemaah sekalian, tapi sudah berlalu waktunya, ada yang mengkhususkan 15 Syaban dengan puasa dan malam 15 Syaban dengan qiyamul lail. Ya. Itu saya tahu dari beberapa pertanyaan yang masuk, termasuk ada seorang kawan yang tinggal di Kalimantan. Katanya di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin, itu mayoritas semuanya di situ berpuasa pada 15 Syaban. Apa yang mesti saya lakukan? Ya, saya bilang itu tidak ada tuntunannya mengkhususkan 15 Syaban. Walaupun kita maklumi bahwa 15 Syaban punya keutamaan. Ya. Punya keutamaan 15 Syaban. Tapi itu bukan dalil kita mengkhususkan suatu ibadah tertentu disebabkan ada keutamaan. Tapi dia katakanlah bagaimana kalau semuanya orang Kalimantan berpuasa. Saya bilang bersyukurlah kepada Anda, Anda bukan orang Kalimantan. Ya, Anda orang Sulawesi. Kasih tahu itu saya orang Sulawesi tidak mengkhususkan puasa 15 Syaban. Wallahu musta'an. Baik. Faedah yang berikutnya, himayatu hududus syari'ati minal i'tida'i. Ya. Bagaimana ya, syariat kita ini, syariat Islam menjaga dan memelihara kita supaya tidak melampaui batas. Bagaimana bentuk melampaui batas? Batasannya kita berpuasa Ramadan itu 1 Ramadan sampai 29 atau 30 Ramadan. Maka jangan lampau itu. Dan jangan dikatakan puasa sebelumnya dianggap bagian daripada Ramadan. Ya, makanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan dahului Ramadan, ya. Sehari puasa atau dua hari puasa. Iya. Kemudian anna fil hadis dalilan ala al-qaul ar-rajih fi shaum yawmi ghaimi al-laila 30 min Sya'ban. Ya, fa innal ulama'a mukhtalifuna fi hadha. Ini hadis juga yang menunjukkan dalil, ya, yang menguatkan pendapat para ulama bahwa tetap boleh melaksanakan puasa pada hari ketika itu masuk 30 Syaban. Ya. Ini kan diperselisihkan ini puasa pada hari 30 Syaban. Ya, kenapa demikian? Ya, ada nanti penjelasannya di hadis yang berikutnya. Ya. Nah, tapi dengan adanya ini, ini hadis, ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalil yang kuat untuk menikah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan mafhumnya jawazu taqaddumu saumi qabla Ramadan bi aktsar min yawmaini. Ini hadis menunjukkan boleh kita mendahului Ramadan berpuasa lebih dari dua hari. Sebab yang terlarang adalah sehari atau dua hari.
Iya, itu yang tidak dibolehkan. Jadi kalau lebih dari 2 hari boleh sesuai dengan mafhumnya hadis. Ya. Sesuai dengan mafhumnya hadis. Hanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya ingin ingatkan para ulama memberikan faedah yang lain terkait hadis ini, yaitu kenapa dilarang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya, itu untuk membedakan mana puasa yang sunat dan mana puasa yang wajib. Ya, termasuk hadis yang akan kita sebutkan nanti demikian juga, supaya tidak terkontaminasi ini puasa wajib atau puasa sunat. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, di antara faedah daripada hadis ini juga bahwa kebiasaan itu memberikan pengaruh kepada hukum-hukum syariat. Kebiasaan memberikan pengaruh kepada hukum-hukum syariat. Kenapa bisa demikian? Nabi katakan la taqaddamu ramadhana bi sawmi yawmin aw yawmain illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Ya, jangan kalian puasa sehari atau 2 hari. Tapi diberikan pengecualian bagi yang punya kebiasaan. Ya, bagi yang punya kebiasaan puasa, boleh dia berpuasa. Itu menunjukkan kebiasaan ada efeknya pada hukum-hukum syariat. Ya. Seandainya dia tidak punya kebiasaan, maka berlaku hukum tidak boleh berpuasa sama sekali. Ya, tapi karena kebiasaannya puasa, yang puasa itu adalah puasa sunat, ya, maka hal tersebut memberikan efek boleh. Ya, sekali lagi itu menunjukkan bahwa al-adat ta'thiran fil ahkami syar'iyyah. Kemudian faedah yang berikutnya atau yang ke-8, annal amra qad ya'ti lil ibahati. Perintah kadang bermakna boleh, mubah. Ya. Naam. Ini kalimat dari ucapan Nabi, falyasumhu illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Kecuali seseorang yang punya kebiasaan puasa, maka falyasumhu. Sudah kita sebutkan tadi itu perintah amr. Ya, dari mana kita tahu itu amr? Ya, kalimatnya dalam bahasa Arab, falyasumhu. Saya tidak tahu kalau terjemahannya itu di situ diperintahkan hendaklah berpuasa. Saya tidak tahu, makanya penting itu kita tahu bahasa Arab. Ya, supaya kita tahu ini maknanya berita, ini maknanya pemberitaan, ini maknanya perintah atau maknanya larangan. Sebab itu semua sangat terkait dengan hukum-hukum syariat. Ya, hukum-hukum syariat yang pondasinya salah satunya itu bahasa Arab. Pondasinya, ya. Apalagi kalau berbicara tentang ilmu usul, itu salah satu pondasinya itu bahasa. Dari kalimat itulah, ya, dibangun, ya, istinbat hukum, kesimpulan hukum, ini maknanya adalah pemberitaan. Kadang ini maknanya pemberitahan secara tekstual, tapi maksudnya perintah. Ya. Itu tidak akan kita temukan kalau di terjemahan. Ya. Kalau sekedar baca terjemahan, tidak akan kita temukan. Ya. Nah, tapi kalau kita baca dari sisi teksnya, oh, ini maknanya pemberitaan. Ini maknanya larangan. Ini maknanya adalah perintah. Nah, di sini falyasumhu, hendaknya dia berpuasa. Kembali kepada hukum asal perintah, itu hukumnya wajib. Tapi itu hukum asalnya. Ya. Hukum ini bisa berubah. Perintah itu bisa berubah menjadi sunat. Bahkan bisa berubah menjadi mubah. Bahkan bisa berubah menjadi haram, tidak boleh. Ya. Berubahnya itu dengan dalil. Ada dalil yang memalingkannya, menggeser dari makna wajib kepada makna yang lain. Apa dalilnya? Kenapa sampai kita katakan falyasumhu, hendaknya dia berpuasa? Di sini perintah bermakna boleh atau mubah, bukan wajib atau sunnah. Sebab perintah berpuasa di sini datang setelah adanya larangan. Ya. Dan kaidahnya al-amru ba'dal hadzar yufidul ibaha. Yang namanya perintah setelah datangnya larangan, kan awalnya larangan. Ya, jangan puasa, itu kan larangan kan? Tiba-tiba setelahnya ada perintah untuk melakukannya. Nah, perintah di sini maknanya
maknanya adalah boleh mubah, pilihan kembali kepada kita. Yeah. Sama dan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah di ayat yang kedua, wa idza halaltum fastadu. Apabila kalian sudah bertahallul, ya, maka hendaklah kalian berburu. Ya, sebab ketika tahallul tidak boleh, ya, melakukan berburu. Tapi perintahnya fastadu. Itu kan amar, perintah. Perintah di sini datang setelah larangan. Maka itu bermakna mubah atau boleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai segenap kaum mukminin, iya. Apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan larangan untuk berjual beli. Iya, tapi kemudian datang perintah setelahnya, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru. Kalau kalian selesai salat, bertebaranlah kalian. Perintah toh? Apakah perintah bertebaran di situ wajib? Jadi habis salat Jumat wajib kita bertebaran. Tidak boleh tidur di masjid, tidak boleh pulang di rumah tidur. Tidak, di situ maknanya boleh, mubah. Kenapa? Sebab diawali dengan larangan. Jangan kalian melakukan jual beli. Iya. Lalu tiba-tiba datang perintah setelahnya. Itu maknanya boleh atau mubah. Bukan sunnah, apalagi wajib. Iya. Bisa dipahami ya? Iya. Nah, taib. Jadi makna di sini adalah, iya, maknanya adalah boleh atau mubah. Kemudian, faedah yang berikutnya, anna man kana min adatihi ayyasuma syai'in fa innahu la yuhna an siyamil mutaqaddam ala ramadan bi yawmin aw yawmain. Iya, wa hadza lahu suwarun minha. Bahwa barang siapa yang punya kebiasaan berpuasa, ya, kebiasaan tertentu dalam berpuasa, maka tidak dilarang baginya untuk berpuasa mendahului Ramadan, apakah itu sehari ataupun dua hari. Ya, dan itu bentuknya ada beberapa, kata beliau. Yang pertama, ya, ada yang punya kebiasaan puasa Senin Kamis, dan itu bertepatan sehari atau dua hari, ya, sebelum Ramadan. Iya, maka kita katakan kepadanya, sum wala nahyun alaik, puasalah, tidak ada larangan bagimu, sebab kau punya kebiasaan Senin Kamis. Demikian pula yang punya kebiasaan puasa 3 hari dalam sebulan, yang disebut dengan puasa ayyamul bid. Iya, kita hafal istilahnya, mudah-mudahan kita bisa amalkan ya. Nah, amin. Nah, ini bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum apa? Sebelum Ramadan. Loh kok bisa? Itu kan di penghujung bulan ya. Iya, ini puasa 3 hari setiap bulan, yang afdol itu 13, 14, 15. Itu yang afdol, ya. Dan boleh tidak berturut-turut 13, 14, 15. Misalnya pekan pertama dia puasa di situ satu hari. Pekan kedua dia puasa satu hari. Pekan ketiga dia puasa satu hari. Kan tiga hari. Intinya kapan dia puasa tiga hari dalam sebulan. Ya. Demikian. Tidak mesti 13, 14, 15. Kita katakan itu lebih utama. Ya. Tapi kadang kondisi dan keadaan manusia berbeda-beda. Ya. Keadaan dan kondisi manusia berbeda-beda. Selama itu masih tiga hari dalam sebulan, maka itu terhitung puasa ayyamul bid atau puasa muti. Mungkin di pekan ketiga tiba-tiba ada kesibukannya, ia mesti menguras tenaga pikiran dan lain-lain, yang kalau dia berpuasa ya mungkin tidak bisa melakukan itu. Maka dia pilih pekan yang keempat sesuai dengan kebiasaannya berpuasa 3 hari setiap bulan, bertepatan dengan sehari dan dua hari sebelum Ramadan, maka itu tidak mengapa. Demikian pula yang punya utang puasa, ya, yang biasa punya utang puasa itu adalah bapak-bapak, ya. Adapun ibu-ibu biasanya jauh lebih banyak, ya, sebab mereka mengalami haid dan nifas, ya. Kalau bapak punya utang puasa,
itu masih dicari-cari apa alasannya dia tidak puasa. Ya, tapi kalau ibu enggak usah dicari-carikan alasan. Kenapa ini ibu tidak puasa? Enggak usah. Mereka punya kebiasaan itu. Ya, haid. Iya, minimal sepekan, minimal 3 hari, paling banyak lebih daripada sepekan. Boleh dia tidak berpuasa dan dia menggantinya pada hari yang lain. Ya. Nah, atau dalam kondisi nifas, itu dia lihat bahwasanya ya, dia punya utang puasa tinggal 2. Nah, tinggal sehari dua hari menjelang Ramadan, boleh dia puasa ketika itu untuk mengganti, untuk membayar utang puasanya. Demikian pula yang punya utang puasa nazar. Puasa nazar tahu? Misalnya, contoh saja ya. Dan ini contoh yang terlintas di benak saya. Iya. Kalau saya jadi menikah tahun ini, dan memang dia sudah menikah, ya, maka saya akan puasa, ya, 1 hari atau 2 hari tahun ini juga. Dia tidak tentukan waktunya, ya, tentukan. Tiba-tiba dia ingat, weh, ini sudah mau masuk Ramadan ini. Siapa tahu saya meninggal di bulan Ramadan, ya, maka saya mau puasa memang sebelum itu masuk. Puasa nazar itu wajib, sebagaimana ibadah yang dinazarkan itu wajib untuk ditunaikan, ya. Naam, kapan Anda bernazar, maka wajib Anda tunaikan, ya. Tayyib. Itu contoh, ya. Dan masih banyak contoh yang lain, cuma itu yang terlintas di benak saya. Ya. Kemudian ada yang punya puasa, kebiasaan puasa, puasa sehari, buka sehari. Ini disebut dan puasa Daud. Ini puasa terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang punya kehebatan dan prestasi dari sisi puasa, paling jauh Anda bisa puasa sunat seperti puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari off. Sehari puasa, sehari off. Dan tidak boleh menyambung puasa. Ya, menyambung puasa hari ini dengan besok. Kenapa? Saya kuat. Walaupun ente kuat dan anti kuat, tidak boleh, sebab ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naha 'anil wisal fi shiyam. Nabi melarang kita untuk menyambung puasa. Walaupun Nabi menyambung puasa. Kenapa? Sebab itu adalah kekhususan beliau. Ya. Kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika dikomplain oleh para sahabat, kenapa kami dilarang untuk menyambung puasa dan engkau menyambung puasa? Iya, maka Nabi katakan, saya keadaanku tidak seperti keadaanmu. Ya. Ini saya ya, diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah. Iya, artinya kekuatan fisik beliau melebihi kekuatan fisik kalian. Iya, dan itu kekhususan yang disebutkan para ulama, termasuk kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk dicontoh. Iya, bukan untuk diteladani. Iya, sebab Nabi melarang dengan tegas untuk menyambung puasanya. Kemudian iya, puasa yang lainnya karena memang dia ada hal terkait dengan puasa dan itu bertepatan dengan ya, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Tayyib. Hadis yang kedua. Oh. Kita bisa 5 hadis ini insyaallah hari ini. Hadis yang kedua atau hadis 654. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu beliau mengatakan, man soma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barang siapa yang berpuasa al-yawm pada hari alladhi yang yushakku fihi, pada hari yang diragukan padanya, hari itu diragukan, ya, maka faqad asa Abul Qasim, sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ya. Zakarahu al-Bukhari ta'likan. Imam Al-Bukhari menyebutnya secara ta'lik, wa wasalahu al-khamsah, dan disebutkan oleh 5 ahli hadis. Ya, bahwa sanadnya bersambung, ya, wa sahahahu, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, dan juga Imam Ibnu Hibban. Nah,
Ya, di sini takliknya disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Shaum di bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytumul hilala fasumu wa idza ra'aytum fa'aftiru." Ya, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam Kitab Shaum dan selain daripada mereka termasuk ya Imam Abu Isa At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i, inna juga Imam Ibnu Majah. Tayib. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma al-yawma alladhi yushaqqu fihi." Siapa saja, ini umum. Ya. Ini maknanya adalah umum, siapa saja. Man. Ya. Itu kalau dapat kalimat seperti itu maknanya umum, siapa saja. Biasa terjemahkan barang siapa. Ya. Bisa juga siapapun, entah dia laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, pejabat ataupun rakyat, masuk semua dalam kalimat itu. Siapa saja. Ya. Yang siapa saja yang berpuasa pada hari yang diragukan padanya. Apa hari yang diragukan itu? Hari yang diragukan itu adalah hari ke-30 dari bulan Syaban. Hari ke-30 dari bulan Syaban. Kenapa bisa diragukan? Iya. Sebab bulan-bulan dalam Hijriyah itu cuma dua macam modelnya. Kalau bukan 29 pasti 30. Tidak ada 28. Dan tidak ada 31. Ya. Kalau ada yang mengatakan tanggal 31 Syaban, orang gila itu. Ya. Atau ada yang mengatakan tanggal 28 Syaban, setelah itu pasti Ramadan, dia lebih gila lagi. Ya. Nah, enggak sama dengan bulan apa? Bulan Masehi. Iya, bulan Februari 28. Ada bulan yang lain 31. Ya. Ya. Tapi tidak ada yang 32 ya. Nah, makanya kalau ada yang juga bilang, "Ya, nanti saya sumbangkan kepada kamu 5 miliar pada tanggal 32," sudah pasti hoax itu. Ya. Nah, tayib. Nah, bulan Hijri ya cuma 2 ini. Kalau bukan 29 30. Enggak ada yang lain. Ya. Dan kalau sudah tanggal 29 itu biasanya ya, besok kemungkinan adalah sudah masuk bulan baru. Ya. Itu kemungkinannya sudah masuk bulan baru. Maka hari ke-30 dari setiap bulan itu itulah hari yang diragukan. Nah, khusus Syaban diragukan apakah hari ke-30 ini masih masuk 30 Syaban ataukah sudah masuk bulan berikutnya yaitu bulan Ramadan. Kenapa dikatakan hari yang diragukan? Sebab untuk menentukan awal-awal dari setiap bulan Hijriyah, termasuk bulan Ramadan, itu dengan ru'yatul hilal. Ada nanti hadis yang ketiga. Ya. Dengan melihat awal bulan. Dan awal bulan itu dilihat pada hari ke-29, tatkala terbenamnya matahari. Ya. Tidak ada waktu lain, hanya di situ kita bisa lihat. Tatkala terbenam matahari, di tempat terbenamnya itu akan muncul bulan sabit. Kalau memang sudah masuk bulan berikutnya, bulan baru. Tapi kalau tidak muncul bulan sabit, ya, apakah cuacanya terang? Tidak ada. Ataukah cuacanya tidak mendukung, tidak kondusif? Apa? Apa kalau tidak kondusif itu? Awan, mendung, ya. Pokoknya tidak bisa kelihatan, baik dengan mata telanjang ataupun dengan mata yang menggunakan alat, apakah kacamata ataupun dengan teropong, ya, tidak bisa dilihat. Maka ya kaidahnya itu cukupkan bulan itu jadi 30. Ya. Setelah 30 sudah pasti hari berikutnya adalah masuk bulan yang baru. Makanya 30 itu hari yang diragukan. Ya. Nah, kata Ammar bin Yasir, siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Iya. Dan ini jemaah sekalian, ucapan ini adalah ucapannya Ammar bin Yasir. Ucapan ini adalah pendapat beliau, hasil kesimpulan hukum yang beliau petik, iya, dari larangan Nabi berpuasa, iya, apa? Berpuasa pada hari tersebut. Iya. Naam.
larangan Nabi berpuasa pada hari tersebut. Sebab Nabi SAW bersabda, fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana thalathin. Kalau kalian terhalang oleh sesuatu, mendung, awan dan seterusnya, maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Iya. Maka Ammar bin Yasir mengambil kesimpulan hukum bahwa kalau itu hari yang diragukan, Nabi larang kita berpuasa, maka siapa yang melakukan itu maka dia dianggap bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia melanggar larangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini iya. Kalau dilihat dari sudut pandang ilmu hadis, ya, kedudukan hadis ini itu adalah mauquf. Kenapa? Itu adalah ucapan sahabat, ya, ucapan sahabat dan bukan ucapannya Nabi. Ya, nah, tapi mauqufnya di sini itu, ya, dihukumi sebagai marfu, bersambung kepada Nabi. Kenapa demikian? Sebab itu boleh ucapkan di zaman hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya kedudukannya disebut dengan marfu hukman, bukan marfu sharihan. Marfu hukman, marfu secara hukum. Ya. Sebab itu tidak mungkin tidak diketahui itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan sharihan. Sharihan itu seperti misalnya Nabi melakukan ini, Nabi bersabda, atau Nabi sahabat melakukan ini dan Nabi mengetahui dan hadir ketika itu dan beliau tidak menyalahkan. Itu marfu hukman. Ya, marfu sharihan. Tapi selain daripada itu marfu hukman namanya. Nah, ini ya, larangan dari ya, Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, ya, merupakan kesimpulan hukum dari apa yang beliau ketahui dari sabda ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari yang diragukan itu adalah hari yang ke ya, hari yang ke-30. Ya. Dan dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ya, bermaksiat itu ya, itu kalau disebutkan ya, secara mutlak maka itu adalah melanggar. Ya. Itu adalah ya, adalah melanggar atau mukhalafatul amr, menyelisihi perintah. Ya. Ya, menyelisihi perintah. Kalau disebutkan secara mutlak, maka dikatakan asa atau maksiat itu mencakup meninggalkan yang wajib atau melakukan yang diharamkan. Ya. Meninggalkan yang wajib dan melakukan hal yang diharamkan. Nah, ya. Itu kalau disebutkan secara mutlak. Adapun disebutkan tentang Abul Qasim. Abul Qasim ini adalah kunyahnya Nabi. Ya. Kunyahnya Nabi sallallahu alaihi ya wa ala alihi wasallam. Nah, kenapa tidak disebut telah bermaksiat kepada Rasulullah? Ya. Nah. Kenapa beliau tidak sebutkan demikian? Ya. Nah. Atau bisa jadi kemungkinan itu maksudnya bukan Nabi. Sebab bisa jadi ada orang lain yang punya nama Abul Qasim. Iya, maka para ulama menyebutkan bahwasanya iya, disebutkannya tentang kunniyah iya, na'am itu mimbabi ta'zim, ya, mimbabi at-takrim, termasuk bentuk memuliakan. Iya. Sama kalau kita di sini, ya, si fulan itu. Kita dari sisi usia masih muda sekali. Tapi ternyata dia sudah punya anak. Ya. Maka kita katakan bapaknya si Bedu. Contoh, kan enggak ada si namanya. Ada yang punya namanya Bedu? Enggak ada. Kalau tidak ada kan enggak usah tersinggung, ya. Nah, kan kita muliakan dia. Jadi anu, bapaknya Bedu. Ya, misalnya. Ya. Daripada kita sebutkan namanya langsung, ya, baco, kan tidak apa namanya, kayak merendahkan begitu. Ya. Nah, kita muliakan dia. Itu menurut bapaknya Bedu, ya, atau menurut abunya Bedu, ya, atau menurut umunya Bedu, itu kan lebih bagus. Iya, lebih memuliakan dia dibandingkan langsung menyebut namanya. Nah. Kemudian tidak mungkin disebutkan Abul Qasim dan itu selain Nabi. Ya. Kenapa? Sebab Nabi SAW yang punya kunyah Abul Qasim dan Nabi juga melarang untuk
siapapun dari kalangan umatnya berkunia dengan Abul Qasim. Tidak boleh. Walaupun dia punya anak namanya Qasim, ya, tidak boleh dia berkunia dengan Abul Qasim. Innamana Qasimun wallahu mu'tin. Ya, itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam lafaz yang lain, wallahul mu'ti wa anal Qasim. Ya. Ya. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam coba menyebutkan, ya, wala tuqanni bi kunniyati. Kama qol, jangan kalian berkunia dengan kunniahku. Maka cari kunniah yang lain. Ya. Masih banyak kunniah jemaah sekalian, ya. Apakah ketika usia kita muda seperti ini, belum ada istri, belum ada anak, boleh kita berkunniah? Boleh-boleh saja. Ya. Naam, boleh-boleh saja. Naam. Kunniah itu tidak mesti nama anak. Ya. Naam. Abu Hurairah contohnya. Beliau tidak punya anak namanya Hurairah. Tapi Hurairah itu adalah kucing. Ya. Naam. Tayyib. Abu Ali bin Abi Thalib, beliau dipanggil oleh Nabi, ya Aba Turab. Turab itu debu, ya, itu kunianya Abu Turab, debu. Kenapa bisa demikian? Kadang seseorang kuni berkuniah itu disebabkan apa yang menjadi sifatnya dia atau apa yang terjadi pada dia. So, pernah suatu hari terjadi keributan rumah tangga antara Ali bin Abi Thalib dengan istri beliau yaitu Fatimah radhiyallahu anha yang merupakan putrinya Nabi. Tapi Ali bin Abi Thalib itu tinggalkan rumah. Beliau ke mana? Ke masjid, bukan ke kafe. Ya. Naam. Ke masjid. Dan di masjid ketika itu enggak ada tegelnya. Namanya masjid zaman Nabi. Ya. Beliau tidur di situ sampai debu-debu itu menempel. Ya. Dan Nabi tahu telah terjadi perselisihan antara menantunya dengan putrinya. Ya, Nabi tahu di mana cari menantunya. Ya, maka dicari di masjid, didapat di masjid. Lalu Nabi katakan, "Qum ya Abu Turab, bangun ke wahai Abu Turab." Ya. Naam, ini boleh menginspirasi kalian siapa tahu mau pakai juga kunia Abu Turab. Ya. Naam, tapi kalau dari sisi makna mungkin tidak ada yang mau. Ya, Abu Debu. Naam. Ya. Tapi itu ya, tambahan saja, ya. Silakan cari kunia yang pas untuk kalian. Dan jangan cari kunia yang istilahnya mengada-ada. Ya. Naam, seperti Abu Gosok, ya. Naam, itu kan mengada-ada, ya. Naam, mentang-mentang ada yang cuci piring pakai Abu Gosok. Dia sukanya mencuci piring pakai Abu Gosok. Ya lain pakai Sunlight, dia sendiri pakai Abu Gosok. Cocoknya dia Abu Gosok. Naam. Tayyib. Jemaah sekalian, rahimani ya wa rahimakumullah. Ya. Nah. Kita ambil faedah dulu, ya. Dari hadis ini. Atau sebelumnya kita perlu jelaskan kenapa sampai atau apa maksudnya, ya, sampai Imam Bukhari dikatakan di sini dzakarahul Bukhari ta'likan. Ya. Disebutkan oleh Imam Bukhari secara ta'lik. Maksudnya kalau disebutkan secara ta'lik itu Imam Bukhari menyebutkan tanpa sanad. Tidak ada sanadnya, ya. Ya, sebab Imam Bukhari dalam kitabnya itu ketika menyebutkan bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytum hilal fasumu dan seterusnya, ya, beliau langsung mengatakan an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Padahal dimaklumi antara sahabat Ammar bin Yasir dengan Imam Bukhari itu jarak yang sangat jauh. Pasti ada sifulan. Tidak mungkin Imam Bukhari dengarkan langsung dari sahabat. Ya, pasti ada tabi'in setelahnya, ada tabi'ut tabi'in, ya, ada setelahnya dan setelahnya sampai kepada Imam Bukhari. Makanya kalau disebutkan ta'lik itu menunjukkan beliau tidak menyebutkan sanadnya. Ya, beliau tidak menyebutkan sanadnya. Adapun ulama yang lain, ya, imam yang lima, Imam At-Tirmizi, ya, Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, itu menyebutkan sanadnya, makanya disebut wa wasalahu al-khamsah. Disebutkan secara bersambung oleh al-khamsah, ya. Al-khamsah itu siapa saja? Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan siapa penulis musnad? Imam Ahmad. Naam. Nah, ini ya. Jadi faedah dari hadis ini,
Ya, tahrimu shaumi yaumi syaq. Haramnya berpuasa pada hari yang diragukan. Ya. Wa anna siyama al-yawmi alladhi yushakku fihi min ma'siyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya puasa pada hari yang diragukan termasuk bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, li anna ammaran radhiyallahu anhu jazama bi annahu ma'siyatun. Sebab Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu itu menegaskan itu adalah maksiat. Ya. Itu adalah maksiat. Naam. Kemudian hadith ini juga memberikan pelajaran kepada kita, boleh menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya menyebutkan Nabi itu bukan dengan pensifatan atau penyebutan risalah. Iya, kalau penyebutan dan pensifatan risalah kita katakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu penyebutan dengan risalah bahwa beliau rasul. Ya. Atau iya, penyebutan dengan kunniyah seperti yang dalam hadith ini. Ya, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam itu boleh. Ya. Naam. Dan sebaiknya jangan mengikuti kebiasaan ya Arab Badui atau Arab Jahiliyah. Ya. Itu kalau kita baca hadis-hadisnya Nabi, Arab Badui kalau datang kepada Nabi, "Ya Muhammad." Ya. Sama dengan kita yang tidak punya adab ya. Ya, langsung datang, "Oi beddu." Ya kan begitu. Tidak dibilang wahai Abu Beddu misalnya. Itu Arab Badui ketika datang, "Ya Muhammad, akhbirni an kadha wa kadha." Wahai Muhammad, sampaikan kepadaku tentang ini dan itu. Ya, tapi kalau para sahabat, jarang kita dapatkan mereka kata-kata demikian. Biasanya, "Ya Rasulullah, ya, akhbirni an hadha." Ya, "Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, ya, beritakanlah kami tentang ini." Sebab mereka paham masalah adab dan akhlak. Ya. Adapun kalau orang Badui dari gunung yang patah polpen, ya, tidak pernah belajar agama dengan baik, ya begitu modelnya. "Wahai Muhammad, ya Muhammad." Naam. Itu hendaknya kita hindari. Jadi boleh ya kita memberikan menyebutkan dengan kunniyah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, selain daripada pensifatan dari sisi ar-risalah. Ya. Dan hendaknya kita betul-betul memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ketika penyebutan nama beliau, ya, termasuk ketika penyebutan nama beliau. Taib, ini faedah yang bisa. Nah, faedah yang berikutnya yang terakhir adalah jawazu riwayatil hadits bil ma'na, boleh menyebutkan hadits, meriwayatkan hadits secara makna. Secara makna bukan betul-betul dalam kontekstualnya tidak demikian. Ya. Kenapa? Ammar bin Yasir menyebutkan istinbat, ya. Man soma al-yawma alladhi yushakku fi faqad asaba al-qasim. Itu bukan ucapan Nabi. Bukan ucapan Nabi. Ya, tapi itu hasil kesimpulan hukum dari apa yang Nabi ucapkan, ya. Hasil kesimpulan hukum dari apa yang Nabi ucapkan. Ini semakna dengan meriwayatkan hadis dengan makna, bukan tekstualnya. Itu boleh, tapi ada persyaratan yang disebutkan oleh para ulama hadis. Di antara syaratnya kita mengetahui makna daripada hadis tersebut. Ya, kita mengetahui maknanya itu hadis. Ya, adapun sekedar penyebutan begitu saja itu tidak boleh kalau kita tidak mengetahui maknanya. Ya. Nah, tayyib. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian hadis yang ketiga. Gimana Mas? Bisa lanjut? Oh, terjadi perbedaan pendapat antara jam saya dengan jam yang ada di atas. Adapun jam saya, dan ini adalah jam yang sesuai standar nasional Indonesia, itu pukul 17:45. Di atas 43. Ya. Yang mana kita ikuti? Hah? Ya, ternyata ada yang sepakat dengan saya. Bagaimana Ahmad lanjut? Betul? Kebetulan hadis yang ketiga saya lihat hadis yang agak panjang. Gimana? Atau sampai di sini kita akhiri, ya. Dan kalau ada pertanyaan, tidak ada.
Ya. Naam. Taib, saya kira cukup ya. Sekaligus nanti kita bicarakan bagaimana di bulan Ramadan. Ya, apakah kita tetap belajar ya ataukah kita fokus mengabdi di rumah masing-masing. Ya. Naam. Taib, sekiranya ini dua hadis yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Maka jika ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, kami ya, kami persilahkan. Ya, saya tutup. Subhanakallah bihamdik. Shalallahu astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ini yang nanti saya mau pertanyakan, bagaimana kita di bulan Ramadan ini. Apakah kita akan tetap kajian seperti ini, khususnya di sore hari sambil menunggu waktu buka puasa seperti tahun lalu? Ya, biasanya semangat, kenapa? Mau buka puasa. Daripada di rumah termenung sambil melihat jam, ya, telepon kiri kanan request ke berbagai radio dan stasiun televisi, tidak ada yang merespon request kita. Sebab dia merequest apa? Azan. Nah, sini ada pertanyaan, afwan, bagaimana hukumnya ketika kita diamanahkan untuk memasukkan uang di celengan amal, lantas uang yang dikasih itu hilang? Iya, yang penting hilang, bukan dihilangkan. Ya. Tapi diganti dengan uang sendiri dengan jumlah yang sama. Iya, selama dimasukkan ke celengan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya. Ya. Kita diamanahkan untuk memasukkan uang ke celengan. Uang itu hilang. Kalau diganti dan gantinya tetap masuk ke celengan, tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau gantinya tidak pernah masuk ke celengan. Ya. Nah, itu tidak menjadi masalah. Iya. Dan kalau pihak yang mengamanahkan menanyakan kepada kita bagaimana nasibnya uang yang saya amanahkan, maka boleh kita jawab dengan jujur. Ya. Uang itu qadarullah hilang, tapi saya sudah ganti. Ya. Adapun yang mengamanahkan kepada kita, adapun uang itu hilang atau dihilangkan atau tidak sampai ke celengan, tetap pahalanya mengalir bagi dia. Ya, dia tidak perlu khawatir. Ya, walaupun mungkin ada yang salah gunakan. Ya, tidak perlu dikhawatir. Ya. Dan ini sudah sering kita terangkan dalam terkait dengan masalah ini. Ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya itu kalau kita mengganti puasa Ramadan sementara pada siang itu kita mendapat undangan makan di rumah teman? Apakah kita harus membatalkan puasa untuk menghadiri undangan makan tersebut? Iya. Jadi ceritanya ini mengganti puasa Ramadan. Iya. Apa hukumnya mengganti puasa Ramadan? Wajib, sunnah, atau mubah? Wajib, sepakat. Sebab itu sama dengan puasa yang diganti. Itu kedudukan yang diganti. Kedudukan mengganti dan diganti itu sama hukumnya. Kalau yang diganti itu hukumnya sunat, ya sunnah itu juga yang kita pakai ganti. Kalau kedudukan hukumnya yang diganti itu adalah wajib, ya wajib itu penggantinya. Ya. Maka puasa Ramadan, puasa qada juga wajib hukumnya. Nah, dapat undangan makan siang. Apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita ini membatalkan puasa untuk menghadiri undangan tersebut? Iya, maka jawaban saya ada beberapa poin. Satu, kita melihat. Iya. Kalau misalnya waktu untuk mengganti puasa Ramadan masih banyak, ya, maka boleh kita membatalkan puasa itu dan kemudian menghadiri undangan makan dan makan di sana. Itu kalau waktu mengqada masih panjang. Ya. Waktu mengqadanya masih panjang. Yang kedua, kita tidak membatalkan puasa. Ya. Tidak membatalkan puasa itu sama sekali. Tetap kita menghadiri undangan itu dengan tidak makan di sana. Datang kan biasanya kalau undangan itu assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat atas anu-anu Anda, kan begitu. Kan enggak mungkin dia bikin acara kalau tidak ada apa-apanya. Ya. Apakah dia diwisuda atau apa? Selamat atas wisudanya Anda. Setelah itu saya minta maaf, saya harus pulang, saya enggak makan. Kan itu yang penting. Menghadiri undangannya, bukan makannya. Ya, maka tetap Anda boleh
Iya. Oh, tidak. Iya, tidak membatalkan puasanya dan menghadiri undangan tersebut. Kecuali kalau dikhawatirkan dia tersinggung. Ya. Dia tersinggung, iya, maka iya, hendaknya kita perhatikan hal itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan hal ini, iya. Kalau sama sekali tidak bisa dibatalkan itu puasa, misalnya bulan Syaban ini, waktu untuk mengqadha puasa sudah hampir habis. Kita khawatirkan kalau kita batalkan puasa, kita khawatirkan tidak, tidak bisa kita tunaikan, ya, tidak bisa kita tunaikan apa puasa Ramadan atau utang puasa Ramadan tersebut. Ya, maka ketika itu, ya, kita tetap wajib untuk melangsungkan atau melanjutkan puasa kita. Dan pilihan itu terkait dengan masalah undangan itu ada dua, kita menghadiri atau tidak menghadiri, ya, kita menghadiri atau tidak menghadiri. Kalau undangan itu adalah undangan terkait pernikahan, wajib Anda datang walaupun tidak makan. Adapun undangan selain undangan pernikahan, itu hukumnya tidak wajib, ya. Menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama, sebab yang wajib itu adalah undangan pernikahan, ya. Dan untuk lebih kehati-hatian, kita bisa menghubungi pihak yang memberikan undangan, ya, menghubungi, minta maaf begini 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 begini, sampaikan alasan dan uzur Anda, ya. Ini yang bisa kita jawab. Walhamdulillah. Sekian demikian. Ya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan semangat kita menuntut ilmu. Dan saya juga berterima kasih kepada segenap akhwat, sebab alhamdulillah di hari ini, hari Ahad 16 Syaban, pertanyaan yang masuk cuma dua. Itu meringankan pekerjaan saya. Jazakumullahu khair. Demikian saya tutup. Silakan dimusyawarahkan apa-apa yang kita mesti lakukan di bulan Ramadan. Iya, khususnya acara yang terkait dengan pondok Tahfizul Quran. Dan ikhwah itu siap menerima semua keputusan akhwat. Ya. Naam, subhanallahi bihamdik, syarallastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.